Sudah ada palang, malah melanggar. Saya pernah teringat satu kata fatah yang mengatakan, dengan lingkungan yang bersih, jiwa kita pun akan senantiasa bersih. Dan menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah dan keistimewaan, mari kita sucikan diri kita dan bersama bersihkan lingkungan kita. Dan ini kisah kami mengubah kota kelahiran kami menjadi Denmark. Jadi tanggapan dari saya, walaupun sampah-sampah sekecil ini pun, jika dikumpulkan, pasti akan bisa sangat terkumpul banyak. Betul. Jadi teman-teman semua, mari kita lakukan dari tindakan-tindakan kecil. Karena dari tindakan-tindakan kecil akan menjadi hal-hal besar bagi kita untuk masa depan kita. Terima kasih.
sobek darah.